Polres Metro Jakarta Utara melantik pengurus Pokdar Kamtibmas dan 60 orang Dai Kamtibmas di lobi Mapolres Metro Jakarta Utara. Pelantikan yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 ini akhirnya terlaksana dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budi Herdu Susianto menjelaskan, tugas dari Pokdar Kamtibmas untuk menjalankan upaya preventif terhadap gangguan Kamtibmas di masyarakat, sedangkan tugas Dai Kamtibmas adalah menjalankan upaya preventif kepada masyarakat dengan cara memberikan nasihat dan bimbingan keagamaan untuk mencegah gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. Diharapkan dengan dilantiknya Pokdar dan Dai Kamtibmas Polres Metro Jakarta Utara dapat menjadi mitra dan bersinergi dengan anggota Polres Metro Jakarta Utara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran yang dilakukan oleh Pokdar Kamtibmas adalah lebih ke menjaga bersama-sama dengan kami, lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif terhadap gangguan Kamtibmas. Sedangkan Dai Kamtibmas lebih kepada upaya-upaya preventif, yaitu bagaimana memberikan tausiah, bagaimana memberikan nasihat, bagaimana memberikan bimbingan keagamaan kepada warga masyarakat, sehingga warga masyarakat dengan ketaatannya dan kesadaran beragamanya bisa ikut sama-sama bersama-sama dengan Polri menjaga Kamtibmas di daerah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.